Banyak banget tapi masih manusiawi, nggak kayak yang di Malang ya. Oke guys, masih di Surabaya dan ini kisaran jam 7 malam. Gue pengen makan malam dan ini sudah ada di Jalan Raya Rungkut Menjoyo, tepatnya di Taman PKK. Di belakang gue sudah ada penjual nasi goreng yang unik banget, karena ini adalah nasi goreng cumi BBM. Nah, BBM-nya apa? Ntar kita tanya ke dalam. Dan ini unik banget karena emang nasi gorengnya itu berwarna hitam menggunakan tinta cumi. Kalian bisa lihat ini udah rame banget. Kita langsung aja ke belakang, saya sudah lapar. Tapi sebelum kita nyobain dan kita tanya-tanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, kalau tidak suka bisa dislike. Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, menarik, dan ada mungkin usahanya mau gue review, langsung komen di bawah. Khusus UMKM ya. Yuk capcus yuk. Izin syuting boleh? Jadi ya. Aku mau nanya-nanya dulu boleh? Ini jadi jual nasi goreng hitam ya Pak ya? Iya, nasi goreng cumi. Hitam. Nasi goreng cumi. Iya. Cuminya cumi apa Pak? Cumi biasa. Basah. Cumi basah ini dimasak dulu nih. Dimasak dulu. Kayak gimana Pak cuminya Pak? Boleh lihat. Udah ditumis. Udah ditumis Pak ya? Iya. Pedas gak sih Pak? Ini. Kalau pedasnya pakai sambal tidak. Pedasnya pakai sambal lagi. Iya. Oh ini sambal, ini cuminya nih, yeah. Tuh kalian bisa lihat ya. Per porsi harga berapa pak? 23 ribu. Yeah. Saya mau dong pak, satu pak. Yeah. Paket telur ya pak ya, paket telur berapa? Kalau paket telur 25. 25. Ini pak siapa namanya? Pak Gatot. Pak Gatot. Pak ini buka dari tahun berapa pak? Tahun 2006. 2006? Yeah. Bukanya di sini terus? Bukan, dulu di dalam perumahan mas. Dalam perumahan? Dalam perumahan AH19 sana. Ah, terus? Waktu corona kan pintunya ditutupi semua. Ah. Terus pindah di sini baru 6 bulan ini aku buka. Oh, baru 6 bulan ini. Hmm. Penjualan gimana Pak corona gini Pak? Covid corona, ini. Corona ya jauh Mas. Turun. Kalau iya turunnya jauh. Dulu dan lagi jam 9 sudah enggak ada orang sekarang jam 9 malam udah enggak ada orang. Iya, sepi, sudah enggak ada orang keluyuran. Buka jam berapa emang? Setengah 6 sore, tutup ya, jam? Tutup sampai habis, biasanya jam setengah 10 jam pasti 10. Habis tapi? Pasti habis. Oh, oke okay, ya, oke okay. Kalau nggak hujan ya, rame sekali ya. Biasa kalau normal itu, habisin nasi berapa kilo? Habisnya nasi, ya kadang-kadang 20, kadang-kadang 18 gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang tinggal 8. 8? Iya. Turunnya drastis banget ya Pak ya? Iya, banyak. Yaudah deh Pak, saya mau ya Pak ya. Yeah. Sedang aja Pak, pertingkat kepedasannya. Iya. Yeah. Tuh cuminya tuh. Wah, seger ya Pak ya, ini baru ya Pak ya. Baru. Ini hitamnya tinta cumi ya Pak ya? Tinta cumi. Asli ya Pak ya? Asli. Wah. Mantap guys. Pak, ini resepnya resep asli mana sih Pak? Oh, ini dulu. Asli ini nggak bisa. Yang nyuruh masak ini anak kuliah Ubaya. Pak, di sini banyak nasi goreng. Kalau yang tidak sama. Iya. Yeah. Nah, terus aku hanya nasi goreng apa? Terus dia bilang nasi goreng cumi. Iya. Yeah. Ya, aku nggak bisa. Pokoknya harus bisa Pak. Aku beli 4 busuk bawa kan ya. Bawa sampai 3 kali ternyata cocok. Cocok. Ya, begitu cocok tiap goreng cini orang pasti beli. Dulu Bapak emang sebelumnya jual nasi goreng apa? Nasi goreng biasa. Nasi goreng biasa, ayam biasa. Ayam biasa. Oh, jadi dari tidak kesengajaan ya, Pak ya? Iya, tidak sengaja. 2006 itu? 2004 itu. 2004? Iya. Mantap, Pak ya. Iya, 2006 ini sudah terkenal. 2006 sudah terkenal? Terkenal antar mahasiswa. Mahasiswa. BBM itu apa, Pak, kalau buat? Benar-benar mantap. Oh, BBM benar-benar mantap. Saya kira bahan bakar minyak, Pak. Ternyata benar-benar mantap. Ini harumnya, aromanya udah nikmat banget. Nggak sabar. Kasih aja. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high?
Oke, jadi nasi gorengnya sudah jadi dan ini gue ngungsi karena di luar hujan ya. Jadi gue ngungsi ke tempat jus di sebelahnya. Ini gue pakai telur setengah matang, telur ceplok. Kalian bisa pilih. Telurnya mau di telur dadar juga bisa. Ya setengah matangnya nggak sampai melted banget, tapi it's okay, nggak apa-apa. Satu porsi nasi goreng cumi hitam ini 25.000 pakai telur. Kalian bisa lihat, ini porsinya cukup banyak. Banyak banget tapi masih manusiawi, nggak kayak yang di Malang ya. Di Malang tuh bisa buat berempat sampai berlima. Kalau yang ini sendiri bisa sih, cuman bakal kenyang banget. Tuh, cuminya juga memakai cumi basah. Tapi kayak cumi ini ya, kayak cumi asin ya. Tapi tadi gue tanya sih cumi basah ini. Oh iya, tadi dia juga pakai hitam-hitamnya itu asli dari tinta cumi. Dan pakai 6 jenis kecap sama ada minyak-minyak juga itu. Yaudah kita coba deh langsung, jadi banyak ngomong. Enak mamam guys. Wow. Aroma tinta cuminya tuh berasa banget guys. Nggak amis. Menurut gue ini nggak amis. Tapi emang ciri khas aroma tinta cumi. Cuminya gue ambil yang banyak. Cuminya empuk banget. Nggak alot sama sekali. Gue juga suka sama tekstur nasinya. Tekstur nasinya tuh emang tekstur nasi yang khusus buat nasi goreng. Nggak yang lembek-lembek banget. Masih enak banget di mulut. Untuk rasa nasinya, dia lebih dominan gurih ya. Rasa manisnya dikit banget. Ini selain ada aroma tinta cumi yang kuat, bawangnya juga kuat. Tadi katanya ke 6 kecap itu ada minyak bawang. Sekarang kita makan pakai telurnya, telur ceplok. Enak. Wow, gue minta pedesnya sedang. Tapi menurut gue kurang berasa pedesnya. Harusnya minta yang pedes ya. Ini pedesnya numpang lewat doang. Tapi tetap enak. Ini banyak banget. Dapat cuminya juga melimpah banget. Ini, tadi kan ini gue ngungsi di tempat tukang es jus ya. Mirazalo. Ini jus jeruk ya? Iya. Pakai susu. Iya. Harga berapa nih Bu sebesar ini? 10.000an bang? Wow, gue sampe yuk. Murah loh, kita minum. Gelas jumbo. Seger. Lanjut lagi guys. Mantra banget sumpah guys. Kita akui aja ya sekarang. Bahwa nasi goreng cumi hitam BBM benar-benar mantra. Mantap terasa guys. Dan tentu saja, dari rasa, konsep, dan harga no play-play, nggak main-main. Kalian harus coba. Ini kan kalau kalian kebanyakan, ini kan gue makan di tempat ya. Dikasih ini, kertas nasi sama pakai rotan. Kalau kalian nggak habis karena kebanyakan, ini bisa dibungkus ya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Karena emang porsinya banyak banget. Ini sambil gue habisin. Atau ntar kalau nggak habis gue bungkus. Biasanya tengah malam suka lapar-lapar gitu, gue makan lagi. Jadi kalau kalian yang mau nyoba nasi goreng hitam cumi BBM bener-bener mantra punyanya Pak Gatot, langsung aja datang ke sini. Alamatnya ada di sini atau di kolom description, gue kasih juga link Google Map-nya. Dan kalau kalian yang udah nyoba, yang udah ketularan virus AK, langsung aja post di Instagram feed atau IG story kalian menggunakan hashtag virus AK, nanti bakal gua repost. Dan tag juga Instagram anak titik kuliner, jangan lupa juga follow Instagramnya anak titik kuliner. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner, langsung aja klik tombol subscribe ya guys, karena bentar lagi mau 1 juta. Ayo dong, cepet dong guys. Akhir kata, jangan lupa makan. Bye bye.